Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Segala pujian hanya untukmu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil zalimin wa akhrijna min bain misalim wa ali washab ajmain. Alhamdulillah, kita deliver satu lagi Alphard SC 2019 pada hari ini. Tapi lokasi bilion showroom, kami berada di Sunway Hotel BWC kerana customer datang ke Maman dan tinggal di sini. So tanpa masa lagi, saya perkenalkan Cik Rostam dan Puan Tuti daripada Kemaman. Okey, Puan Tuti dan Cik Rostam, bolehkan perkenalkan diri dan kongsikan pengalaman macam mana berusaha saya selama berapa minggu ni? InsyaAllah. Ceritakan nama penuh terus tak pegang tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak saya, Ahmad Rostam bin Muhammad dari Kemaman, dan isteri saya, Suri Mosufi Azliza, datang semalam lah. So, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini adalah kereta yang mana usaha penat lelah kami lah daripada dulu sampai sekarang. So far, Alhamdulillah, kita mencapai impian kami sekeluarga. Saya berharap dengan ada kereta ni memberi manfaat kepada keluarga kami dan juga kepada kawan-kawan dan juga orang lain lah. Tak ada masalah, boleh naik, boleh tumpang, tak ada masalah. Kita tak adalah kita kata orang kata terlalu berkira. Tak ada. InsyaAllah. Ya. Alhamdulillah, saya diketemukan dengan syarikat Bumi Muhibah dan dipertemukan dengan Tuan Haji Azizi. Pada peringkat awalnya kami berjumpa melalui Facebook. Daripada IG, ya. Sebenarnya sebenarnya Tuan Haji Azizi pada bulan 10 2021. Sebenarnya segala urusan ni sebenarnya isteri saya yang uruskan. Saya tak adalah orang kata nak pilih sana pilih. Asal isteri saya berpuas hati, kita terima je. Ya, kita berbalik kepada motor. Okay. Macam mana pengalaman berusaha dengan saya ni? Setakat ni alhamdulillah. Kan saya kongsikan informasi. Alhamdulillah, sepanjang saya buat urusan dengan Tuan Haji, walaupun kadang-kadang saya suka menyakat Tuan Haji sebenarnya, tapi Tuan Haji melayan dengan baik dan orang kata servis yang diberikan alhamdulillah yang terbaik. Dan juga orang kata setiap apa juga yang kita berurusan, Tuan Haji tidak pernah lupa untuk mendoakan kami. Yang tu orang kata sangat disukai oleh saya lah. Maksudnya dalam urusan kami, setiap kali urusan tu, Tuan Haji akan kata semoga dipermudahkan urusan kita seharian. Sangat mudah kira. Yang mudah penting kira sebenarnya sangat mudah kira. Dan orang kata apa yang kita minta Tuan Haji cuba berikan, usahakan dengan cara yang terbaik lah. Tak apa. Terima kasih Tuan Haji. InsyaAllah saya akan cuba rekomenkan pada kawan-kawan yang lain lah. Dan alhamdulillah yang terbaik. Okey, macam itulah perkongsian daripada customer kita seterusnya. Nampak tak dia punya kolaborasi yang tersuami isteri? Kalau tuan-tuan nampak pada permulaan video tadi, suaminya tak tinggalkan isteri. Tarik tangan tau. Tarik tangan. Itu tandanya kasih sayang berterusan. Apa yang saya dapat tahu, pasangan ni dia menjaga mak dia, mak Cik Rostam ya. Puan Tuti. Okey, kat situlah berkat hidup kita. Semoga sekarang tu kita tak tahu yang mana berkat hidup kita ni. So kita kena pilih ataupun usaha sebanyak mana kebaikan. Semoga apa kebaikan kita pilih ni Allah nampak akhir nanti. Supaya kebaikan kita tu Allah redha dengan apa yang kita lakukan. InsyaAllah pada hari Jumaat ini semoga akan memberi berkat yang berterusan sehingga ke akhir hayat kita. Dan jangan lupa selawat. Terima kasih juga kepada Brother Dan kerana support setiap usaha yang saya lakukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
kepada Haji Aziz mendoakan kami. Oh, okey, insya-Allah. Masya-Allah. Okey, jangan lupa. Okey, lupa kita nak sampaikan tadi. Semoga Cik Rostam dan Puan Tuti selamat sampai ke lokasi ataupun pulang ke kampung dia dengan membawa kereta baru, insya-Allah. Dan jangan lupa selawat sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.